Hai, jumpa lagi bersama Mr. Ben dalam Music Lesson. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu ya. Jangan lupa kalian harus tetap jaga kesehatan, cuci tangan yang rajin, minum vitamin, makan makanan yang bergizi. Oke? Nah, lalu kali ini kita akan mempelajari masih tentang melodi ya. Tapi di sini ada sedikit games dari Mr. Ben. Makanya tema pelajaran kita kali ini namanya Call and Response. Coba kita sama-sama sebut, kita sama-sama bilang ya, Call and Response ya. 1, 2, 3, go. Call and Response. Oke. Sekali lagi, hanya kalian saja dengan suara yang lembut lalu keras ya. Di musik itu namanya dinamika. Call and Response. Oke. Kalian ya, kita gunakan dinamika. 1, 2, 3, go. And response. Oke, apa sih call and response ini? Jadi nanti Mr. Ben akan memainkan beberapa melodi. Kalian mendengarkan lalu mempraktekannya di rumah masing-masing. Oke. Misalkan Mr. Ben main seperti ini. Do do so sol. Kalian jawab. Kalian respons ya. Mr. Ben call-nya seperti ini. Do do so sol. Kalian respons. Do do so sol. Gitu ya, di rumah ya. With the louder voice ya. Once again. Contoh. Ya, nah kira-kira nanti kita akan belajar seperti itu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam call and response, kalian tonton review kita yang minggu lalu supaya kalian semakin ingat ya. Reviewnya ada lagu Singing Doremi from Sound of Music film. 1, 2, 3, go. Thank you.
again. Bisa. Nah, sekarang kita akan memainkan dengan tempo yang cepat. Oke. Again, when you know the note to sing, you can sing more.
Oke, bagaimana setelah menonton review tadi? Kalian semakin ingat ya lagunya ya. Nanti suatu waktu kita akan menyanyikan itu ya. Jadi kalau kita latihan do re mi fa sol la si do, kita bisa nyanyikan itu. Oke. Nah, kita akan masuk ke dalam call and response. Oke. Nah, nanti kalau di sini dia kan do re mi fa sol la ti do ya. Nah, nanti kita ganti kata-katanya dengan a, i, u, e, o ya. Coba ya. Yang pertama dulu. Jadi setelah Mr. Ben, kalian mengulangi apa yang Mr. Ben nyanyikan ya. Oke. Jadi Mr. Ben call-nya gitu. Yang pertama do do do, kalian respon. Oke. Siap? Kita coba lagi ya dari awal lagi. Bisa? Iya. Nah, itu dulu ya, kita coba ya. Siap? Coba bareng-bareng. Bisa nggak sekarang kita ganti dengan A? Coba ya. Berarti kalau A dari yang pertama. Artikulasinya yang baik ya. Do, do, do. Bisa? Bisa ya, bisa dong. Nah, selanjutnya ada Mi Re Do. Do Do Re Do Do.
mudah ya. Sekali lagi ya ini ya. Do do ti la so. Ya. Selanjutnya fa mi fa so mi. Lalu dia lagi do la so fa mi. Yang terakhir re do re mi do. Bisa? Mudah ya. Nah, sekarang kita coba dari depan, dari mi re do. Bisa? Nah, sekarang kita ganti dengan kata U. Jadi mi re do. Bisa? Terus do do re do. Notnya tetap harus jelas ya. Selanjutnya sol fa mi re do. Sekali lagi sol fa mi re do. Bisa? Nah, ini agak sulit. Do do ti la so. Lagi do do ti la so. Selanjutnya fa mi fa so mi ti fa.
lagi. Do la sol fa mi. Jelas? Bisa? Bisa ya? Nah, sekarang kita coba dari depan dulu, dari yang page 1, supaya notasinya kita semua bisa menyanyikannya dengan jelas ya. Siap? Pakai musik ya. Siap. Do do do. Do re do. Do re mi. Mi re do. Oke, sekarang kita tambah temponya supaya lebih cepat ya. Dia call and response ya. Nah, itu kan dia masih dalam versi yang lambat. Sekarang kita coba dengan versi yang lebih cepat lagi, oke? Siap-siap ya semuanya ya. Siap.
kita temponya kita tambah, kita ganti semuanya dengan A ya. Siap-siap, ini akan semakin cepat. Bisa ya, itu kan kalau kita sudah lambatnya sudah bisa, pasti semakin lama semakin cepat kita bisa. Oke. Yang penting caranya itu tadi adalah yang pertama kalian latihan dulu dari lambat, terus pengucapannya juga dengan jelas ya. Do re mi fa sol la ti do-nya harus jelas, kalian sebutnya do do re mi fa sol la ti do ya, itu semuanya harus jelas supaya apa, ketika kita bernyanyi nanti misalkan lagu yang last week itu contohnya seperti ini. Jadi artikulasi itu sangat penting pada saat kita bernyanyi supaya setiap note, setiap melodi, setiap lirik yang kita nyanyikan itu terdengar secara jelas. Oke, cukup sekian call and response kita kali ini. Kalau kalian mau latihan dari lambat tidak apa-apa, nanti videonya bisa kalian tarik ke posisi yang lambat. Tadi kan kita dari lambat, 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 semakin cepat. Begitu juga nanti kita kalau belajar lagu-lagu, kalau belajar lagu-lagu itu semuanya dari tempo lambat. Ketika kita sudah menguasai, baru kita dengan tempo yang lebih cepat lagi. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu. Tetap semangat terus belajarnya ya. Bye-bye.